Dr. Imam pula baca slow. Sambihisyarabbikal i'lal ladhi. Imam masjid cedera dipukul. Makmum. Tak. Ha, sekarang sedang bertarung dengan nyawa di ICU Kuantan. Faham tak lagi? Patah 37 tulang. Ha. Yeah. 2 jam lebih katuk acuh je tu Imam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, gimana nih teman-teman sekalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan juga kita doakan yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat guys, kalau kita sakit, dalam keadaan sakit, ingat bahwasannya sakit itu menghapuskan dosa. Kata Ustaz Azhar Idrus kemarin, ya kan, kita dah tengok lah video daripada Ustaz Azhar Idrus kan. Nah, apabila kita sakit sebelum meninggal, ya itu ampunan dosa dari Allah. Tapi kita sakit pun dan itu sembuh, ya kan, tak meninggal, itu pun ampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya adalah ketika kita sabar, tak marah-marah, ha, macam itulah. Okey, tanpa berlama-lama, kita nak mengaji kembali ni guys bersama Ustaz Azhar Idrus guys ya. Lawak gila ya, dia cakap macam tu ya. Dia bercinta Ustaz kena jawab, apa ni? Jom kita tengok video ni guys, let's go. Berjumpa gadis kakak saya 3 tahun lepas tu kami berpisah, bergaduh lah. Lepas itu saya pujuklah dia, beri makan minum. Saya masih habis program balik, dia pandang saya, saya pandang dia. Adakah dia menyukai saya? Manalah aku tahu. Bisa pertanyaannya begitu gitu loh. Iyalah, saya nak memanja sikit malam ni. Oke, jadi jarang-jarang lo ada pertanyaan seperti itu gitu kan. Dia bercinta dengan seorang gadis, dengar baik-baik. Dia bercinta dengan seorang gadis selama 3 tahun. Faham tak ke? Eh? 3 tahun percintaan. Selepas 3 tahun berpisah. Separate. Ha, separate. Spanyol panggil separate. Ha. Ha. Berpisah dia. Bila berpisah lama dia 3-4 bulan dah jumpa pula. Ha. Pisah dah ni kasih. Lepas 3 tahun bercinta, berpisah. Ha? Ha, jumpa pula. Bila jumpa, hak puan tu suka ke dia. Bukan suka ha-ha-ha gitu. Mana? Senyum lah, senyum. Ah. Jadi dia nak tanya kita, adakah bekas kekasih dia senyum, tanda suka ke dia? Jawabnya, aku tak tahu. Tu. Ha. Mu lah yang boleh jawab. Apa salahnya mu kita tanya dia? Betul. Kita nak tanya tu mana? Aku dah kenal kasih mu. Lain mu letak sini, ini nombor bekas kekasih saya. Boleh tak ustaz tolong tanya? Ha, tu lain. Nak balik ambil kaku. Dah. Ha. Aduh. Ni aku dah kenal puan mana, mana aku tahu dia suka mana. Ada orang suka, dia suka semula. Ada orang suka, suka mana? Bodoh tu, bodoh dia kata. Ada orang suka, suka saja-saja ra'i korang, tahu tak? Ha, jadi kita tak tahu. Wah, ni nombor tipu, biar aku tanya. Dah mu ada, mu kenal dah. Dia mudah tanyalah malam. Telefon dia, WhatsApp dia, mesej dia, Instagram, monogram, kilogram. Kamu dah. Eh, semalam saya jumpa awak, kenapa awak senyum pada saya? Adakah awak masih suka pada saya? Kalau awak masih suka pada saya, saya nak berbaik semua dengan awak, nak kahwin cepat-cepat. Ha? Mudah tak? Tak kabar gitu lah. Musa tanya aku begini. Tengah masjid, lepas petihak, imam baca surah berpandukan Quran, letak lapan. Bacaan 2 muka surat kau, lama juga tu salat subuh. Tak berlaku zaman dulu. Bagaimana pula jika imam salah baca? Bagaimana pula dapat makmum yang tua, murid sekolah, orang dewasa nak pergi tempat kerja? Ha. Jadi macam mana? Ha. Tolong ustaz beri nasihat, kita orang muda ni nafsu kuat, macam mana nak elokkan dosa atau maksiat? Baik, bagus soalan. Dia kata ada satu masjid, dia ni baca surah tengok Quran. Faham tak ya? Faham soalan, faham jawapan. Bila kita faham jawapan, ingat kemah kemih sampai bila-bila. Supaya lain kali ada orang tanya, kita pula boleh jawab. Nak jawab soalan agama, tak mesti jadi ustaz. Mesti tahu soal jawapan. Nah. Ha. Jadi imam ni, dia baca surah, dia tengok Quran.
Innallazina amanu. Contoh. Nah. Boleh ke tak? Bida'ah ke tak? Hukumnya tidak bida'ah. Hukumnya harus. Orang nak panggil bida'ah ke ni? Nak kata bida'ah pun bida'ah logawi saja. Hukumnya dijawab oleh ulama' besar-besar. Harus. Harus. Alak. Cuma sebaiknya kalau semayang perdu. Nah. Ha. Janganlah sampai Fatihah pun tengok surah. Tengok Quran. Sagut Fatihah pun tengok gambar kau. Maliki yaumi. Dia dah ingat juga Fatihah. Terajam tu imam. Ha. Jadi tidak ada nas dalam mana-mana hadis menyuruh dan melarang. Jadi bila gitu serah pada pandangan ulama. Ulama tidak ada yang kata haram. Eh, setengah ulama yang kata sebaiknya tidak amalkan, tak kata haram. Dan setengah ulama kata harus. Jadi tak ada masalah. Eh, jangan nak marah ke dia. Ha. Imam salah baca tu ada. Kalau imam salah baca, makmum tukang tegur. Nah, ha, bismillahirrahmanirrahim. Innamallazi. Ha, kata gitu. Pasal tu bukan innama, inna. Tu cara tegur dia. Ha. Tapi kalau tu imam naik daripada rokok, naik pada rokok pula dah. Naik pada tayyat awal, naik pada rakaat pertama, pergi baca surah. Tak ingat baca Fatihah. Nah, ha, maka kita boleh buat dua cara. Subhanallah ataupun alhamdulillahi rabbil alamin. Makmum kata gitu. Faham tak? Ha, tu imam pun dia pun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha, tu lagu tu. Tu imam ada tai cicak atas pihak. Nak kata gua ni. Makmum belakang, subhanallah. Subhanallah. Tok bila, subhanallah. Subhanallah. Dia tak cicak, tiga pati tapi dia jatuh ni, daripada datang. Dia kiki blok, subhanallah. Subhanallah. Dia memang kata melapa eh. Kata, ha betul tu. Surah kat mana pulak tak kena. Subhanallah. Mana si blok doktor ni? Subhanallah. Kenapa? Aduh. Jangan kata subhanallah tu tak dicok. Ha? Ha. Mengambil piah tu mu jatuhkan ke tanah. Itu cara dia. Jangan kata subhanallah. Pening tu imam. Betul tak? Ha. Dia kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan. Oh, atau kata tak dicok. Ha? Ha. Kata gitu batal mayat. Ah. Eh jangan mai bodoh cakap molek-molek tu. Ada tiga orang. Dia gingai. Seorang tu tuan mutuh. Gingai diri mak tu. Ha. Ah dak mai ni kisi-kisi dak mai. Mai diri mak. Ha, gerang sudu ni kali ngai bawa ikan bawah dan sebagainya. Jadi dua orang ni nak turun. Dua orang kapal ni nak gingai diri tak. Jadi ikut dia. Tak apa mari ya. Pergi sekali pula tanggung. Nak. Ha. Jadi hak lelaki, lelaki pula dah. Jadi bila dia, dia lepas pada berupang, berikan seluruh apa semua, hidup oh. Lepas lah. Tak payah pakai batu dah. Ha. Pakai lepas lah, ikan diri. Biaya berkenang lah. Boleh 80 rupa tadi. Nak, lepas. Nah, tu tunggu lah. Seret. Boleh di tunggu menunggu untuk, faham? Ha, dari kat diri bukan macam ikan sepak buku satu emoh tu 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 faham tak ni? Mu kena tunggu kau barang 100 sekor nah. Ha, jadi tunggu kejap dah lama sampai ke garik kau. Ha, daripada pukul 5 suku garik dah makan. Bila garik dah makan dia orang masuk waktu mayang lah 3 orang ni bagus mayang jumaah, mayang jumaah faham? Ha, bila mayang jumaah Tuhan nak uji lalu bila garik ni memang ikan dia kuat makan. Betul tak? Nak tengah mayang. Jadi Allahu Akbar. Tuk imam. Tuan mutur. Tuan mutur ni orang dengar. Ada kaset banyak lah dalam kotak. Orang pandai juga. Ha? Allahu Akbar. Tadi tinggal. Situ tiga seret. Jadi dua orang belakang orang kapur. Kalau faham. Nah. Seorang tu orang memang bodol tu. Memang dah uti benda ngaji dah uti. Gi sejik pun tak boh.
Kalau seorang tu ya, dia main-main dengar-dengar YouTube saya kali dua. Faham tak lagi? Jadi kau belakang Allahu Akbar. Kau ada pula Allahu Akbar. Jahat dah takbir. Takbir otomen dah tu. Apa dah bodoh. Eh dah pula kau kuat main jemaah. Bagus tu main jemaah. Dah dah macam betah ke ni. Dia senyoh di tinggi. Dia tinggi dia tak main ketah-ketah itu. Kau buat gigi tadi. Faham tak? Serik ni, serik lama tu, serik kotang. Ha. Nambung ni kat atas dia. Ha, terik di ikan. Jadi hak bodoh ni kata, ikan makan. Ikan makan tau. Ha, tu lah bodoh. Tu rugi orang tak dengar. Baik dengar sikit. Ha, ikan makan tau. Ha. Hak belah dia kata, hei, semayang mana boleh cekat. Hak dengar sikit-sikit. Ha, semayang mana boleh cekat atas. Ha, tu imam paling dah mu cekat atas kau. Tiga-tiga ekor bagi tinggi dekat. Popla. Tiga-tiga ekor anak bagi tinggi. Bodoh kan tak ada ilmu. Betullah. Ha. Ha. Jadi jangan kata tai hijau ah. Ya. Jatuhkan pioh. Ni pala tu imam. Ni pioh. Ha. Pioh begini. Ha, ni pala tu imam. Kita pegang ni ujung pioh ni buat gini. Jangan akak ni kira menanggung najis. Ha, kalau longgar sokok tolak gitu ke. Kalau pioh terik gitu biar jatuh. Ha. Tok imam pula ingat kalau kau buang pioh mu jangan ambil pioh mula. Faham lagi? Banyak ada masalah pioh. Faham lagi? Ha, dia lagu tu. Ha. Allah. Aduh. Soalan seterusnya. Dekat kuartal kediaman ada surah pelajar. Tapi saya pergi masjid. Jauh pula. Ah, mana lebih abah? Jawabnya abah belaka. Hak sebelah rumah ada kelebihan. Hak jauh pun ada kelebihan. Ha. Ah, jangan kita pulau sudah. Pulau memulau. Membawa permusuhan. Yep. Soalan seterusnya. Ada orang dia duduk sini. Dia pergi belajar agama ni. Di kuartal. Di semambu ada orang duduk semambu. Dengar di pekan. Ikut pandai lah. Semuanya nak mengembangkan syiar agama. Faham tak lagi? Ha, dia tukar-tukar gitu kan. Nah, hak duduk di Patani, ngaji di pondok di Pahang. Hak duduk di Pahang, ngaji pondok Patani musim itu. Tak ada masalah. Jangan pandai sudah. Soalan seterusnya. Dah kalau kanak-kanak macam mana pula ramai di belakang tu imam boleh baca panjang tak? Ha, tengok batu Nabi kata kalau mau jadi imam maka mungkin kena ringan. Apa ringan? Bukan tak imam tu kuruh. Mana jangan beratkan makmum. Kerana Nabi kata belakang kamu ada empat golongan. Perempuan, kanak-kanak, orang sakit, orang tua. Orang puan nak balik degah rumah kita pergi baca panjang-panjang. Nak nanya ke dia. Oh jenis nak letak nasi. Adi nak nanak nasi. Jenis letak baru letak perangat ikan gulat. Oh perangat ikan singgang. Kita pergi baca panjang. Nunggu letung buat dia. Ada orang balik nak betul pakaian sekolah anak di tubuh ni. Betul tak? Jadi jangan panjang-panjang baca. Yang kedua, kanak-kanak dah budak-budak sekali mari waktu imam pula baca panjang. Malaysia tak mogi dah mak sejik dah roh panjang nak tu imam. Jadi budak-budak jadi hilang minat bagi datang masjid. Betul tak? Betul, yang betul. Yang ketiga orang, orang sakit. Orang sakit sampai dah tunggu kita. Dia tu sakit. Nak sujud pula lama, kawan tu dia tu dah pun nak boleh lipat. Neh, sekejap je. Nabi ni sederhana. Neh, sederhana. Kalau tak ada orang ikut, Nabi semayang panjang. Betul. Pernah Nabi semayang seorang di Masjid Nabawi tengah malam. Lalu Ibn Abbas cerita aku tubik malam. Kalau nasib baik, jumpa Nabi boleh ikut belakang. Jumpa sungguh malam tu. Nabi tubik semayang tahajud tengah malam. Lalu Ibn Abbas pun ikut. Seronoknya aku ikut Nabi. Makin Nabi aku dengar Nabi membaca lepas Fatihah surah Al-Baqarah. Nabi baca Al-Baqarah. Al-Baqarah dah panjang. 2 jam 45. Siapa dia kata lembek habis tubuh badan aku. Ibn Abbas ni kata habis ni. Tulang-tulang aku ni. Renuh habis tau. Siapa habis, nak habis dah ujung-ujung Baqarah. Oh lega berasa Ibn Abbas. Dia dekat tu jejang.
kat atas bertahdud. Tiba-tiba Nabi sambung surah An-Nisa pula. Pak surah Nabi baca Alam Ali Imran, kemudian Maidah. Masa tu belum ada tertib surah ni. Faham tak? Lebih kurang 5 jam surah Ka'at pertama. Nampak? Siapa ni nak cabut habis sendiri-sendiri? Ha. Kita tiap kali Maya Isyik buat kita. Imam macam surah Al-Baqarah 3 jam. Tengok esok muka depan sini harian. Imam masjid cedera dipukul. Makmum. Nah, ha, sekarang sedang bertarung dengan nyawa di ICU Kuantan. Faham tak lagi? Patah 37 tulang. Ha. Yeah. 2 jam lebih katok acuh itu Imam. Nah. Ha. Baca-baca Yasin pun tembuk dorang. Oh, nak Imam dah hati bahasa baca Yasin. Patut baik akhir malam tunggu. Nah, ha, jangan panjang-panjang lah. Orang tak ada lah eh. Mayang tahajud lah eh. Ni mayang ramah-ramah. Ha. Ha. Orang sakit-sakit pula nyanyi kita orang tua-tua. Orang tua-tua pakai paper. Dr. Imam pula baca slow. Sambihisyarabbikal'a'lal. Paper jatuh keting paper. Nah, jangan sederhana bacaan. Bacaan tartil pun tak apa, bacaan tahqiq pun tak apa. Nah, nak baca hadar pun boleh. Jangan berlagu-lagu lagu tu. Nah, atau baca panjang siar kat orang. Ya, boleh tak kita jadi bodyguard pada orang yang melakukan kezaliman? Tak boleh. Mana boleh guard ni? Orang jahat, kita jadi bodyguard pencuri boleh? Tak boleh. Pulih ke tugasnya takat pencuri. Tiba-tiba pulih adalah pengawal penyelangnya. Tak boleh gitu. Nah, tak boleh. Dia, Nabi kata, Ungsurul zalim wal mazlum. Tolonglah orang zalim dan orang kena zalim. Sahabat kata, orang kena zalim, kami faham lah. Tolong tu. Orang zalim tolong mana? Tolong hentikan kezaliman. Itu maksud dia. Faham lagi? Hentikan kezaliman. Kalau dia kerja, dia kerja di maknanya apa benda ni, dia di kedai yang curi duit, kedai apa semua, buang dia kerja. Itu kita tolong. Dan nasihat dah mula kau, buang dia kerja. Jangan pergi kerja. Supaya tak banyak dosa dia. Itu makna tolong. Faham lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar ya Allah. Kelakar betul lah. Lawak gila. Betul lah Ustaz Azhar Idrus ni. Kalau soal jawab atau tanya jawab soalan kepada Ustaz Azhar Idrus, pasti ada lawak-lawak daripada jawapan tu kan. Dan ini jawapan paling kelakar. Pertanyaan juga paling kelakar lagi. Saya best sangat lagi. Saya semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga kita juga terhibur ya guys ya. Semoga semakin dekat kita dengan ustaz-ustaz, dengan ulama-ulama, sehingga kita menjadi orang yang bertambah ketakwaan dan keimanannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup video ini, marilah kita doa bersama guys. Doa di mana dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada di bulan Rajab, Syaban dan Ramadan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.